Kata-kata hari ini lur, kopi hitam Rafa Ezurya. Hidupnya tentram, dijamin bahagia. Sing penting randi utang lur, nek di utang ya tentram kok ya tetep pikirane mumet. Ya ora lur. Oye ser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali ya teman-teman di hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Beker Terminal Krokol di sore hari. Ternyata rame banget ya teman-teman, penumpang sudah mulai berdatangan, sudah mulai berkumpul-kumpul. Dan ini para calon penumpang semua. Ayo Pak, digotong barang-barangnya untuk sampai ketinggalan, untuk sampai ketuker karo barang tangga nih Pak. Monggo silakan yang mau pulang kampung Lebaran Haji di Terminal Krokol ya. Naik dari Terminal Krokol. Ada sumber alam. Sumber alam langsung dimangkat ya teman-teman. Ora usah kesuwen mangkal ya, sumber alam langsung mangkat. Semoga selamat sampai tujuan. Orang-orang pelabuhan ya, wis metu bae. Waduh, ini tumben banget Rana Jaya. Ini kalau nggak salah Blitar ya teman-teman. Ayo monggo silakan Rana Jaya. Sudah masuk Terminal Grogol. Kondisi terkini Terminal Grogol waktu ini terlihat dari kejauhan. PO Haryanto belum datang nih teman-teman. Yang datang malah penumpang iki ya. Arep numpak apa Mbak? Ayo Mbak, tinggal ngomong karo calo-calo Grogol, aja wedi dicokot. Dan masuk dari Muji Jaya teman-teman, Jeporoan. Silahkan yang mau ke Jeporo. Dan beginilah kondisi di depan agen-agen di Terminal Grogol teman-teman. Ternyata masih banyak juga yang pada beli tiket buat booking besok ya teman-teman. Tadi sempat ngobrol sama salah satu penumpang yang katanya booking tiket buat hari tanggal 25 teman-teman. 25 tuh hari apa ya, hari Minggu atau hari apa ya. Udah booking duluan teman-teman, takut kehabisan. Ayo monggo buat teman-teman sahabat kafe Oye Oye Ser yang mau booking tiket buat nanti tanggal 25, 29 gak bisa. 29 berkurang haji ya teman-teman. Kondisi terkini sudah ada Beo Haryanto yang baru masuk Terminal Krokol ini. HM berapa ini? HM072 nih kalau nggak salah teman-teman. Kita pantau dari kejauhan saja teman-teman, tidak usah dekat-dekat ya, takutnya mengganggu para calon penumpang yang lagi mau masuk atau tuker tiket sama kru. Dan masuk lagi dari Sahala, monggo Kudus, Pati, Demak, monggo silakan. Yo Sahala, Terminal Grogol. Diberangkatkan armada dari Garuda Mas teman-teman. Gimana ini Ponorogo pas sepuluh detik. Kalau nggak salah kalau jam segini itu Ponorogo teman-teman. Luar biasa armadanya ya, sepi moblong-moblong. Semoga selamat sampai tujuan Garuda Mas. Nah itu para agen dari Kalingga Jaya teman-teman. Dikeluarkan lagi, dikeluarkan, diberangkatkan ya teman-teman. Baladika, semoga selamat sampai tujuan Baladika. Ini PO Haryanto mana nih kabarnya, ada Avante H8 teman-teman. Apakah dari PO Haryanto atau dari PO-PO sebelah, karena tuh sekarang itu permajaan atau saingan tuh semakin ramai ya teman-teman. Avante H7, H8, pokoknya pokoknya kita tunggu saja teman-teman. Dari ini masuk dari Becu.
BCU, monggo silakan yang mau ke Jeporo juga ada BCU. Diberangkatkan langsung rasa kesuai, rasa suwi-suwi. Semoga selamat sampai tujuan BCU. Lagi menunggu Avanti H8 yang masuk armada Nesoko ini. Nah ini lor Avanti H8 ternyata tak tinggal pesan kopi, armadanya wes mlebu. Apakah ini dari PO mana ini? Keren banget ya. Dari selendangnya aja gagah banget, lincip kenduri lor. Ternyata dari medali emas teman-teman ini, kalau nggak salah Malang ini teman-teman. Kita lihat dari kejauhan armadanya gede, jenong moblong-moblong ya Gil. Ini baru pertama aku ketemu ya dengan armada ini medali emas Avanti H8 ya teman-teman. Canggih banget ya armada nih H8, ternyata jenong banget ya. Ini tidak jauh beda sama generasi yang dulu ya, yang kemarin H7 nya mirip banget pokoknya. Dari selendang juga agak mirip banget. Gantengnya pol yakin teman-teman. Kita lihat secara dekat maning nih teman-teman. Kalau Sinar Jaya H7 ya teman-teman, H7, PO Haryanto juga H7. Ini medali emas nih H8, luar biasa ini yakin. Jakarta Malang teman-teman, ini tim Merak nih teman-teman yang baru kali ini masuk terminal Grogol. Dari kanan, dari kiri, dari depan kita telusuri bagian belakang bokong. Armadanya moblong-moblong luar biasa. Tulisan H8-nya merah, jadi agak sama seperti bodi, warna bodinya teman-teman. Malang Jakarta teman-teman, ini tim Merak. Hampir dulu tergerogol. Ini langsung dimangkat ke teman-teman, ora kesuwen. Monggo silakan buat para teman sahabat KP yang ingin menyicipi atau mencoba H8 dari terminal Grogol. Medali emas sudah tersedia nih teman-teman. Diberangkatkan langsung, semoga selamat sampai tujuan. Ya Pak. Belum sempat review dalamnya ya teman-teman, karena ini armada tidak terlalu lama mangkal, tidak terlalu lama ngetem. Langsung diberangkatkan teman-teman. Kondisi terkini yang mau diberangkatkan maning ini anak armada dari Murni Jaya. Murni Jaya Garuda Mas PO Haryanto hari ini melayani para calon penumpang semua ke Pati Kudus, Demak, Cepu, Purwodadi teman-teman. Yang mau ke Wonosari, Magelang juga ada silakan, Jogja, Jombang ada semua, Wonogiri juga ada, Jeporo. Pokoknya luar biasa, ono kabeh terminal Grogol teman-teman. Ini tim Monosari Pemanani yang bawa Om Riko nih, Murni Jaya. Tumben banget jam segini sudah masuk dan sudah dikeluarkan ya, sudah berangkat. Dan ini ada tim Wonogiri dari Sinar Jaya teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan Sinar Jaya. Sekaligus mengakhiri video ini ya teman-teman, nanti disambung dengan video-video terbaru. Jika ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye ser.